Diketahui 3x plus 2 dikali dengan x plus a sama dengan 3x kuadrat plus 17x plus b. Ditanyakan di sini nilai dari a plus b adalah, mari kita proses. Kita bahwa 3x plus 2 dikali dengan x plus a itu artinya sama dengan 3x dikali x plus a ditambahkan dengan 2 dikali x plus a. Di sini kita dapat 3x kali x yaitu 3x kuadrat. 3x kali a yaitu 3ax lalu plus 2 kali x yaitu plus 2x, 2 kali a yaitu plus 2a. Di sini ada 2x artinya dapat kita jumlahkan sehingga menjadi 3x kuadrat plus 3a plus 2x plus 2a. Di mana sesuai informasi di soal tadi ini sama dengan 3x kuadrat plus 17x plus b. Artinya di sini kita punya persamaan bahwa 17 sama halnya dengan 3a plus 2 dan b sama halnya dengan 2a. Kita tulis di sini 17 sama dengan 3a plus 2. Kedua rows kita kurangi 2. 17 min 2 sama dengan 3a. Kita peroleh di sini 15 sama dengan 3A dan A-nya sama dengan 15 dibagi 3 yaitu 5. Kemudian berikutnya kita substitusi ke B sama dengan 2A sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan di sini A plus B sama dengan 5 plus 10 yaitu sama dengan 15. Jawabannya yang A.